Main Rizky Pora di sana. Angkat bola, jebret. Sebuah kejutan tadi dari Klopp ya. Kita menduga akan diumpan ya, ternyata justru disentuh sedikit dan dieksekusi sendiri oleh Klopp, kita lihat. Marco kali ini melintir dia dan sebuah bola dari pelanggaran Medion Totali diambil oleh Marco. Bola mengarah ke gawang, apakah terkena dari Vizcarra atau Gattini? I think you better run, I swear I'll follow you no matter where. Think you better run, I swear follow you no matter where. Kali ini melihat posisi mana yang bisa ia berikan. Marco bersiap-siap, Marco umpan ke tiang jauh dan free header. Oh, sukar dipercaya pemirsa, sukar dipercaya. Mark Klok memang adalah eksekutor yang baik dari set piece. Dan Mark Klok yang sebelumnya juga mencetak dari tendangan bebas. Dan kali ini dia memberikan umpan Wander Luiz. You say we're not meant for each other. Panaskan kakinya dia. Ada yang dilakukan, jepret. Oh, peluang yang hampir saja membuka pertandingan dengan sangat luar biasa, Peter. Ruang pertama dari versi Bandung, kita lihat dari Manglok yang mengambil tendangan bebas. Dan memang kita melihat ada celah yang terbuka tadi. Dari posisi yang hampir sama seperti tadi, kita tunggu Manglok. Jebret! Masuk. Super Bion dari Manglok alias Manglok yang melakukan eksekusi dengan indah. Melalui tendangan bebas kaki kanannya mengarah ke sebelah kiri. Ini dia, Marco kali ini jebret. Koy Bars tadi mencoba mengambil. Wasit sudah meniup fluid. Konsentrasi, jebret. Dan Hernando Ali Sutaryani mampu untuk menghalau tendangan on target dari Marco. Bola pemirsa, tendangan seperti apa kali ini akan diberikan oleh Marco. Mengambil ancang-ancang pemirsa, Marco kali ini, oh, goal! Super Bio! Tendangan yang membuat malam pemirsa alias Pati Langka, Fitrung Dwi Mustafa. Yang satu yang diambil sama dia. Iya, begitu baik, begitu deras. Sebuah set piece yang dilakukan oleh Mark Klok ya. Tapi masing-masing bisa ditepis oleh Fitrung Dwi Mustafa. Bersiap-siap, jebret! Berhasil dipetakan tadi oleh Saiful. Coba diangkat, jebret! Nanti kita lihat umpan dari Mark Klok yang menuju ke tengah. Ini umpan dari Mark Klok menuju ke tengah yang bisa disambut oleh David da Silva dengan cukup keras. That it's never going there. Sudah diangkat, lepas. Jebret! Masuk dari Asokai. Mark Klok kembali memberikan umpan ke tiang jauh. Itu dia David da Silva. Dua kali tendangan pojok ya. Dan lagi Mark Klok. Dipercaya luar biasa membelah pertahanan lawan. Dia kalau menembak bola umpan jenius sambil
Penyerangan yang indah bagi Marco Pemirsa mencetak dua asis. Berarti dua kali terakhir didapatkan oleh Daniel Elizabeth. Dan sekarang permainan tidak berhenti mencetak gol. David da Silva. Dan ada 4 pemain Persib Bandung dalam kotak penalti. Marc Locke sudah memberikan kode. Sudah dia angkat kali ini. Arah ke gawang upaya dari Marc Locke. Ya, ini salah satu kekuatan Marc Locke ya. Menghadirkan tendangan kejutan dari situasi seperti ini. Marc Locke pemirsa memiliki 3 gol sejauh ini. Marc Locke ambil ancang-ancang. Tendangan dari Marc Locke. Tak bisa diselamatkan oleh Fernando Aristariadi. Gol klasik yang dilakukan oleh Marc Locke.